Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere melaksanakan kegiatan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama inovasi Papa Raja dengan PT Kantor Pos Indonesia Cabang Maumere. Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi Maumere juga melakukan launching mekanisme inovasi terbaru Pintal Blawir, bertempat di area Pantai Budi Sun Resort Maumere, Kabupaten Sika pada Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Kegiatan dibuka dengan sambutan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Maumere, Eko Julianto dan Kepala PT Kantor Pos Indonesia Cabang Maumere, Wagi Muntoro Wijoseno. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perpanjangan kerja sama Papa Raja, serta launching mekanisme inovasi terbaru Pintal Blawir sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya inovasi Pintal Blawir agar memudahkan WNA pemohon izin tinggal keimigrasian yang berdomisili jauh dari kantor imigrasi Maumere. Sehingga dokumen keimigrasian WNA yang telah selesai diproses tersebut dapat langsung dikirim ke rumah sesuai dengan alamatnya. Inovasi Pintal Blawir merupakan bentuk komitmen dari Imigrasi Maumere dalam mengimplementasikan pelayanan yang semakin prima kepada pemohon WNA. Diharapkan seluruh masyarakat khususnya di wilayah kerja Imigrasi Maumere dapat semakin terbantu dengan adanya inovasi Papa Raja dan Pintal Blawir ini. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat maupun awak media yang bekerja di Kabupaten Sika. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!